Punten. Baru saja tadi saya bertemu dengan Presiden Komite Olimpiade Internasional Bapak Thomas Bach dan juga Presiden OCB Bapak Kehama. Beliau sangat menghargai kesuksesan Indonesia dalam menyelenggarakan pergelaran besar Asian Games 18 tahun 2018 ini. Bukan hanya hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan yang beliau sangat menghargai adalah partisipasi masyarakat, partisipasi dari volunteer yang dalam jumlah yang sangat besar bisa digerakkan, bisa diorganisasi. Saya kira inilah modal yang kuat yang kita miliki menurut beliau. Dengan pengalaman yang kita miliki dalam penyelenggaraan Asian Games ke-18 ini, maka kita Indonesia yakin untuk juga bisa dan mampu menjadi tuan rumah untuk perhelatan yang lebih besar. Oleh sebab itu, Indonesia berencana secepatnya untuk mengajukan diri sebagai kandidat tuan rumah Olimpiade pada tahun 2030. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kita ini. Terima kasih. Waalaikumsalam. Thank you very much, Mr. President. We had an excellent meeting, and I'd like to thank you, Mr. President, again for the honor of receiving us here and for the very warm hospitality you're offering to us. At the beginning of the meeting, I expressed the deep sympathy of the worldwide Olympic movement with all the victims of the earthquake and their families. The International Olympic Committee and the entire Olympic movement, we are in our thoughts with the victims, their families, and all the Indonesian people in these very difficult and sad times. On the other hand, I could congratulate the President on the great success of the Asian Games, which is really very impressive. And therefore, the International Olympic Committee really appreciates the candidature of Indonesia for the Olympic Games 2032,
because with this Asian Games, with this great success that Indonesia has demonstrated, that it has a more touching and maybe impressive in this organization, in this